Selamat pagi lagi guys, ketemu saya lagi Mika and the Blackboard guys. Ya, saya akan kembali melakukan membaca pikiran dari penonton saya. Ya, ini penonton saya, namanya siapa? Iya, saya akan membaca pikirannya dengan ada 9 kartu di saya. Tanpa saya melihat. Nah, oke. Okay. Ya, silakan dipilih. Hanya dalam hati, jangan diungkapkan. Sudah? Sana, ambilkan akan kursi. Oke. Okay. Kita akan membagi. Di belakang. Ya, di tiga tahap. Diperhatikan di bawah sini. Maybe. Apakah ada? Emang gitu, Sen. Di sini apakah ada? Tahu. Apakah di sini ada? Kita akan melakukan pembacaan pikiran. Apakah di sini ada? Tidak ada. Apakah di sini ada? Ada? Baik, kalau gitu sudah ini ada, saya akan membaca pikirannya. Dari 9 kartu ini, mana kartu yang dipilih oleh penonton saya? Ya, penonton kita bisa. Guys, desain namui. Oke. Saya akan membaca pikirannya dan saya akan menaruh di beberapa tempat. Dan kartu yang dipilih oleh Michelle adalah betul. Oke, okay, guys. Saya sudah bisa membaca pikiran dua penonton saya. Kembali nanti di video berikutnya. See you guys.